Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ayatin dari Posyandu Kenanga 8. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengalaman kegiatan pelayanan masyarakat selama PPKM. Meskipun PPKM, tapi Posyandu harus tetap berjalan. Untuk itu, sesuai dengan arahan Puskesmas Pasirjati, terbentuklah Pokbang, kelompok penimbangan. Pokbang Kenanga 8 dibagi menjadi 3, dimulai pukul 8.30 sampai dengan selesai sekitar pukul 11. Seketika kadar memberikan undangan, kita sekalian menginformasikan bahwa mamah atau bunda-bunda yang akan datang ke Pokbang harus melaksanakan prokes ketika membawa anaknya ke Pokbang. Mari ke Posyandu, hey, 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 semua ke Posyandu. Seperti biasanya, kegiatan Pokbang dimulai dari pendaftaran, pencatatan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, sampai dengan pemberian PMT. Adapun dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai berikut. Keluarga, hey, 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 untuk kita dari Ibu Hamil, balita remaja, putra dan putri dan lansia. Mari ke Posyandu, hey, 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 semua ke Posyandu keluarga. Selain dari Pokbang, Ibu Kader juga mendata mengantarkan masyarakat yang akan ikut vaksinasi ke UPT Pasirjati. Juga mengantarkan bumil mengikuti kelas bumil. Mari ke Posyandu, hey, 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 semua ke Posyandu. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas apabila ada kata-kata yang salah atau kegiatan yang kurang. Jaga iman, jaga imun, biar aman. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.